Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Keputusan kes Najib Arul Kanda pindah laporan audit 1MDB ditangguh 3 Mac. Keputusan samada Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy bebas atau diperintah membela diri ditangguh pada 3 Mac depan. Sepatutnya keputusan berhubung kes pindah audit 1MDB itu dibuat pada 30 Januari, ia bagaimanapun ditangguh pada sehingga Mac. Menurut laporan FMT menerusi email kepada pihak pendakwaan dan pembelaan, Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Catherine Nicholas berkata, Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan akan memberikan penghakimannya pada 3 Mac. Tiada alasan diberikan bagi penangguhan itu. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengesahkan perubahan tarikh baru itu. Beliau sebelum ini menetapkan 30 Januari sebagai tarikh keputusan selepas mendengar hujan.